Hai Kak Carla. Waduh, apa kabar Kak? Luar biasa, dahsyat, semangat. Sehat terus ya Kak? Sehat Kak. Kak, aku mau cerita nih. Tadi kan aku ikut kelas online. Oke. Okay. Terus udah gitu tugasnya banyak banget Kak. Oke. Okay. Nah, ada teman aku dia marah-marah. Kok bisa? Karena tugasnya banyak. Aku tahu. Aku pernah Kak ngalamin kayak gitu. Tugas banyak, waktunya kurang. Tapi aku teringat ada satu pujian yang mengatakan kasih itu sabar, kasih itu gak boleh marah-marah, dan sayang kepada teman. Kak Carla pasti tahu lagunya. Iya, ada lagunya tuh Kak. Yuk kita nyanyiin buat adik-adik yuk. Yuk kita nyanyi sama-sama. Yuk adik-adik, papa mama semua yang ada di rumah, kakak undang bangkit berdiri, kita naikkan pujian memuji nama Tuhan. Are you ready? Let's go! Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. 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 Seperti kasih Yesus. Yeay! Seperti kasih Yesus. Wah, kita gak boleh marah-marah lagi ya Kak. Bener Kak. Harus punya kasih. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita. Yeay. Dengan kasih, kita sayang sama teman-teman. Yeay. Adik-adik masih semangat? Semangat. Papa mama semangat? Semangat. Kita naikkan satu pujian. LOV. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look. And see, God has given all so we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about home, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look. And see, God has given us all we need to be free. Siap, siap. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about home, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting.
everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Woo! Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang luar biasa, Hallelujah. Allah yang begitu mengasihi kita, Allah yang begitu sayang sama kita, Amen. Sayang papa mama, sayang adik-adik semua. Haleluya. Haleluya. Tiba saatnya kita mau mendengar firman Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, maka kita juga harus mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, kita naikkan satu pujian, Ku mau cinta Yesus bersama kakak-kakak kelas baby. Siapkan hati, kita naikkan satu pujian, Ku mau cinta Yesus. Gimana kabarnya? Pastinya sehat dong dan baik-baik aja. Senang banget nih kakak bisa ketemu kalian di ibadah online kali ini. Nah, kakak harap yang lagi nonton ibadah online ini tetap sehat aja dan tetap di rumah aja, oke? Okay? Nah, sekalipun kita belum bisa ketemu langsung, kakak percaya adik-adik tetap semangat buat ibadah online, oke? Okay? Jadi, siapa aja yang udah siap dengerin firman Tuhan, kakak mau kalian bangun dari kasur, jangan tidur-tiduran lagi, pindah ke sofa, kita sediain waktu untuk dengerin firman Tuhan. Nah, sekarang semua udah siap kan dengerin firman Tuhan? Jadi hari ini kakak mau cerita. Kakak mau cerita tentang kasih. Kita sebutin bareng-bareng ya. K-A-S-I-H.
K-A-S-I-H, kasih. Kasih itu apa sih? Kasih itu berarti sayang. Sayang sama siapa aja? Sayang sama papa, mama, kakak, adik, opa, oma, suster, siapapun. Nah, sekarang kakak mau tunjukin satu video. Kita nonton bareng-bareng ya videonya. Menolong teman. Muti, kita main yuk. Teman-teman, kita main kucing-kucingan yuk. Aku ikutan juga. Oke deh, ayo kita hopimpah. Hopimpah, 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 hopimpah. Putih jadi kucing. Ayo kejar. Ayo kejar. Balas kau Muti. Hahaha. Muti, awas, ada batu. Wah. Aduh. Aduh, lututnya berdarah. Kasihan ya, ku ambil obat merah dan plester deh. Ini obat merahnya, lukanya dicuci dulu biar bersih. Mau pakai bar water atau alkohol? Perih dikit sih, tapi kumannya mati loh, jadi kakimu aman. Di plester ya. Biar lukanya gak kotor. Asik ih, jadi kayak dokter beneran. Lain kali lihat ke depan kalau lari. Di sini kan banyak batu, Mut. Makasih ya, kalian baik deh. Mau tolongin aku. Kita kan emang harus saling menolong, karena itulah gunanya teman. Nah, gimana? Udah ditonton dong videonya yang tadi? Video tadi itu adalah salah satu bentuk kasih. Karena salah satu bentuk kasih itu adalah menolong. Menolong siapapun. Teman, papa, mama, siapapun. Nah, sekarang karena lagi di rumah aja, kita bisa tolong orang tua dan orang-orang yang ada di rumah. Sebelum firman Tuhan berakhir, kakak
kakak mau bacain satu ayat firman, ayat hafalan. Yaitu 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, adik-adik, ibadahnya selesai nih. Sebelum kita akhiri ibadahnya, kita berdoa dulu ya. Nggak usah ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kau telah pimpin kami dari awal ibadah sampai akhir. Tuhan, bantu kami agar dapat bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Menolong orang-orang yang ada di sekitar kami, menjadi berkat dengan mengasihi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, sekarang ibadahnya selesai adik-adik. Sampai jumpa minggu depan ya. Jangan lupa nonton YouTube Eko Kids terus ya. Bye-bye.